Balapmania, kembali lagi di Balap Motor TV YouTube channel. Yoshi Legisadewo bisa dikatakan menjadi pembalap dengan postur tertinggi di ajang One Prix musim ini. Dengan tinggi badan sekitar 180 cm, ternyata Yoshi harus banyak melakukan penyesuaian, terutama pada pacuannya, agar dia bisa menaklukkan sirkuit Sentul Karting Bogor. Lalu seperti apa penyesuaiannya? So, pantengin terus video ini ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nah sekarang balapannya kita sudah bersama dengan Yoshi Legisadewo. Ya. Ini merupakan salah satu atau memang yang tertinggi? Ya, memang saya yang paling tinggi. Paling tinggi di One Prix musim ini. Ya. Tingginya berapa Yoshi? 178. 178. Ya. Atau 2 atau 180 belum? Kenapa? 180 kah? Enggak nyampe. Enggak nyampe. Nyampe. Nah, terus apa sih kesulitannya nih? Kesulitannya punya tinggi badan lebih. Ya karena kalau tinggi badan buat di sirkuit Sentul ini sangat susah karena tikungannya jarak dari tikungan 1 ke tikungan 2 terlalu dekat, jadi manuvernya sedikit kesulitan. Untuk sampai saat ini saya juga masih belum ketemu cara enaknya bagaimana. Di Sentul terutama ya. Ya, Sentul. Dan kamu katanya apa ya membuat apa? Memodif motornya disesuaikan banget ya? Iya. Ini saya, apa aja? Coba jelasin. Saya udah coba semua shocknya dari paling tinggi, dari paling rendah, di belakangnya tinggi. Ini joknya juga saya buat biar duduknya di belakang, biar apa tekanan di ban belakangnya lebih lebih ngegrip ke aspal. Terus apa lagi? Terus ini footstepnya juga saya las lagi naikin. Dinaikin? Biar nggak nyentuh ke gravel. Tapi khusus untuk sirkuit sini atau gimana? Atau di Kalimantan juga sama? Kalau di Kalimantan nggak terlalu ini mas, buat rangka motor sama aja buat semuanya. Nggak tinggi badan dengan rendah badan nggak ada ngaruhnya. Cuma di Sentul ini ya? Iya. Atau mungkin kayak Tasik mungkin sama ya? Mungkin kalau Tasik sama. Karena ya sirkuitnya nggak seperti yang di Sentul kan. Gravelnya nggak tinggi, jarak tikungan 1 ke tikungan 2-nya nggak terlalu jauh. Terus tadi kan bicara kesulitan karena ketinggi badan, terus kelebihannya apa nih? Untuk sampai sekarang ini kelebihannya saya belum ketemu mas. Kalau balap sport baru ya? Iya, kalau balap sport saya ketemu. Terus kalau ini udah sesuai banget apa belum motor yang ini? Belum mas. Belum. Masih mencari? Masih mencari. Masih mencari posisi-posisi yang paling enak? Iya. Ya saya cari yang terbaik aja dulu buat besok. Cari semaksimal mungkin, yang penting finish dulu besok. Oke, siap-siap. Sukses ya, Yoshi ya. Siap, terima kasih.